Pemuda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Sang Mesias yang didasarkan pada Yohanes 8 ayat 21 sampai 38. Dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Yohanes 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Bahwa akulah dia. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya Pendeta Stephanie Sohilait dari GKI Pondok Makmur Tangerang. Teman-teman pemuda, ada orang-orang yang merasa dirinya beriman karena merasa memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama yang dianutnya. Padahal iman berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan. Mempercayai Yesus sebagai anak Allah dan Mesias adalah pokok yang penting dalam teks Alkitab ini. Pada masa itu, orang Yahudi sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias. Namun mereka tidak dapat melihat, apalagi mempercayai bahwa Mesias telah datang ke dunia. Yesus yang nantinya akan pergi dari tengah-tengah mereka adalah Allah yang melakukan karya keselamatan di atas kayu salib. Ada dua hal yang dapat menghalangi orang untuk bisa melihat dan memahami Yesus Sang Mesias itu sendiri. Yang pertama, dosa menghalangi kita untuk bisa melihat kemuliaan dan keselamatan di dalam Dia. Dosa membuat kita mengabaikan peringatan dan kabar baik dari Allah karena kita terlalu sibuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Nah, yang kedua, mengeraskan hati untuk percaya bahwa Allah dapat berkarya di luar hal yang dapat kita pikirkan. Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias karena secara lahiriah ia dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai Mesias. Mereka tahu seperti apa Mesias, tetapi kekerasan hati membutakan mereka. Hati mereka gelap dan tumpul, sehingga tidak dapat melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus. Nah, teman-teman pemuda, sudahkah kita percaya kepada Yesus? Bukan dalam pengertian kognitif atau sekadar tahu, bukan pula kata orang, tetapi beriman dengan hati seorang murid yang mau menerima didikan dan dibentuk, juga mau bergantung penuh dan meneladaninya. Percaya kepada Yesus Sang Mesias memiliki tantangan dan risiko. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.